Selebriti sensasional Lucinta Luna kembali memicu kehebohan usai mengunggah sindiran pedas untuk sosok inisial F. Ia bahkan tak segan berteriak-teriak di dalam mal usai diduga telah dipermalukan layaknya pelakor. Lucinta mengisyaratkan terdapat sosok pria yang ternyata telah memiliki pasangan tengah berusaha mendekatinya. Namun, kekasih sosok pria itu sepertinya tak terima dan langsung melabrak Lucinta. Lucinta yang merasa tak bersalah sontak balik mengamuk. Usai menegaskan bahwa dirinya telah memiliki pacar, Lucinta mengklaim tegas ia bukanlah seorang pelakor. Ia merasa difitnah dan dipermalukan di depan banyak orang. Lucinta lantas merilis beberapa bukti chat yang memperlihatkan jika pihak lelaki dululah yang mengajaknya bertemu. Sayangnya, tak diketahui kejadian pasti dari persoalan yang dihadapi oleh Lucinta. Belum diketahui pula sosok yang disindir oleh Lucinta itu. Namun, artis transgender itu mendapat dukungan dari banyak netizen. Warganet menyebut Lucinta sepertinya benar-benar marah lantaran ia tak segan menyebut nama aslinya Fatah. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.